Saat ini nampaknya Rahmat telah mencurigai semua hal yang telah dilakukan oleh Nadia memang benar ada hubungannya dengan kematian Rizky. Karena gerak-gerik yang ditunjukkan oleh Nadia benar-benar sangat mencurigakan. Namun hanya saja saat ini Rahmat perlu bukti yang kuat untuk membuat apakah memang benar semua tuduhan yang telah ia pikirkan terhadap Nadia ini memang benar. Nah guys, namun yang pastinya jika hal ini memang benar-benar telah terungkap nantinya, pasti akan membuat Rahmat benar-benar merasa sangat kecewa terhadap Nadia. Ia pastinya benar-benar sangat sulit untuk bisa memaafkan semua kesalahan yang telah diperbuat oleh Nadia ini, karena kesalahannya benar-benar sangatlah fatal.